Buku ini melukiskan kehidupan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang dan perubahan masyarakat akibat dampak penjajahan Jepang. Penulisnya, Eiko Kurosawa, butuh 17 tahun untuk meneliti dan menulis buku ini sampai akhirnya bisa diterbitkan pada tahun 1987. Diskusi buku berjudul Kuasa Jepang di Jawa, Perubahan Sosial di Pedesaan 1942 sampai 1945 ini dilangsungkan di Freedom Institute Jakarta, Jumat 27 Februari 2015. Hadir sebagai pembicara, Eiko Kurosawa sebagai penulis, dan Guru Besar Sejarah FIB UI Susanto Zuhdi. Diskusi ini dipandu budayawan Nirwan Arsuka. Menurut Eiko Kurosawa, penulisan buku ini adalah upaya melawan lupa terhadap jejak penjajahan Jepang di Indonesia. Yang penting itu jangan kita lupa sejarah zaman dulu. Dan sekarang pemuda-pemudi di Jepang juga sudah hampir lupa sejarah zaman Jepang. Ya, jadi melawan lupa ya. Jadi kita, yang penting itu melawan lupa. Untuk itu saya harus ulang lagi menerbitkan buku tentang zaman Jepang. Ya. Sementara itu, menurut Susanto Zuhdi, meski Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3 tahun, tapi penderitaan rakyat Indonesia demikian berat. Meskipun di satu sisi bangsa kita selama 3,5 tahun dijajah Jepang, tetapi blessing in disguise itu menjadikan bangsa ini merasa dan bangga terhadap nasionalismenya untuk dapat melawan penjajah yang kembali untuk sesudah kita merdeka, itu kan Belanda datang kembali. Jadi itu semangat untuk kebanggaan nasionalisme itu ditentukan juga oleh pendudukan Jepang gitu. Pembentukan gitu ya. Meskipun pendudukan Jepang itu di sisi yang lain memang ya penderitaan yang kita juga alami. Apakah penulisan buku ini berpengaruh terhadap pemahaman sejarah penjajahan Jepang di Indonesia? Berikut komentar Hermawan Sulistyo, penerjemah buku ini. Sejarah itu kan tidak linier. Artinya apa ya? Bisa kita ganti-ganti setiap saat. Sejarah itu kan milik pemenang dalam pertarungan politik gitu. Pemegang kekuasaan. Iya, pemegang kekuasaan. Jadi ya bisa-bisa aja selama ada niat politik itu. Semoga kehadiran buku ini semakin membuka cakrawala masyarakat terhadap sejarah penjajahan Jepang di Indonesia.